layanganku. Kok tiba-tiba enggak kelihatan lagi sih? Padahal tadi ada kok. Lihatin, layanganku pasti lebih tinggi. Hehehe. Wah, layanganku. Mauza, rasain lo. Lagian sih, sok-sokan. Awas kamu ya, Id. Kemana ya layanganku? Kok tiba-tiba enggak kelihatan lagi sih? Padahal tadi ada kok. Nah, itu dia layanganku. It, kok Mauza lama banget ya? Ah, paling Mauza sekalian pulang ya, Tan. Ya udah deh, kita pulang juga aja yuk. Aku lapar nih. Ayo, Tan. Makan di rumahku aja. Masih ada ikan goreng. Hehe. Wah, enak tuh. Ya udah, It. Boleh banget tuh. Hehehe. Duh, tinggi juga ya gentengnya. Naik pakai apa ya? Aha, aku ada ide. Yah, kok bolong sih? Digigit siapa nih? Sia-sia aja deh. Aku udah manjat ke atas genteng gini. Mauza! Wah, kenapa nih? Aduh! Mauza! Kamu gak apa-apa kan, Za? Sakit enggak? Ya sakit lah, Id. Aneh-aneh aja kamu. Aduh. Maaf ya, Za. Tadi aku bikin kaget kamu. Alah, gak apa-apa, Tan. Yang penting layangan Mauza ketemu. Iya sih, ketemu. Tapi udah bolong layangannya. Sama aja bolong. Sama aja bohong, tau gak? Mauza. Seger banget panas-panas gini makan rujak. Makan lagi. Seger banget panas-panas gini makan rujak. Sambal buatan maminya Siva mantap banget. Pedes. Iya, cocok sama jambunya yang asem. Teman-teman, sambil makan rujak kita main congklak yuk. Ya, tapi aku gak bisa. Masa kamu gak bisa, Nisha? Main congklak kan gampang banget. Nih, lihat ya. Aku sama Laili main. Kamu perhatiin baik-baik. Laili, gantian dong. Masa kamu terus sih yang jalan? Ya, tunggu dulu dong. Kan aku belum mati langkah. Laili jago banget sih mainnya. Ah, gak juga kok, Nisa. Ya, tuh kan mati deh. Nah, sekarang giliranku. Lihat nih, aku pasti menang. Wah, Baso Pano lewat. Pak, Baso Pak. Ah, Baso Pano emang selalu juara. Siva, ayo lanjutin jalannya. Aku mau makan bakso dulu. Aku udahan mainnya. Ya, Siva. Tapi kan kita belum selesai mainnya. Nisha aja tuh yang main. Aku lagi sibuk sama bakso ini. Ya udah, aku aja ya yang main. Ya udah deh. Ya, tapi ulang lagi deh dari awal. Ini, Pak. Makasih ya. Nisha,
gantian dong mainnya. Ya, nanti dulu dong. Tadi katanya kamu udahan mainnya. Ya, tadi kan aku lagi makan. Sekarang udah selesai. Jadi aku mau main lagi. Sini gantian. Aku juga kan baru sebentar. Ya udah. Siva gantiin aku aja. Jadi kalian berdua aja yang main. Oke, ayo Nisha. Kita main dari ulang. Ya, ulang lagi. Padahal aku udah hampir menang. Ayo, siapa mau nasi goreng, ayam goreng, es jeruk? Wangi banget nasi gorengnya. Pasti rasanya enak. Ayam gorengnya masih panas ya, Mi? Iya, semuanya baru mateng nih. Ayo dimakan dulu, nanti dingin malah gak enak loh. Ini Umi juga buatin es jeruk. Ayo diminum, dimakan. Gak usah malu-malu loh, Siva, Nisa. Iya, Umi. Siva gak malu kok. Hehehe. Nisa, ayo makan dulu. Ih, Siva mah gitu. Kan kita belum selesai mainnya. Tapi, kata Uminya Leli, kita harus makan dulu. Ayo makan aja dulu. Kamu mau gak? Aku makan nih punyamu. Ah, main sama kamu mah capek, curang. Makan terus yang dipikirin. Biarin aja, yang penting kenyang. Lagian ini enak loh. Sudah Nisa, jangan kesel gitu. Kayak baru kenal Siva aja. Siva lucu yo. Kasian Nisa. Leli boleh nyicip enggak, Umi? Ih, enggak boleh, Tondo. Ini kan untuk Siva. Yoh, cake buat Siva. Umi, cake-nya sudah jadi ya? Udah, sayang. Ini tinggal Umi kemas biar cantik. Leli boleh nyicip enggak, Umi? Ih, enggak boleh, Tondo. Ini kan untuk Siva. Yoh. Kemarin kan keluarga Siva udah bantuin kita. Jadi cake ini untuk balas kebaikan mereka. Iya, Mi. Kalau untuk Leli dibuatin juga enggak, Mi? Walando, enggak. Umi wes capek. Abis ini mau istirahat. Kapan-kapan ayo. Ih, Umi. Ih, anak Umi enggak boleh manja. Emangnya Leli enggak kasihan sama Umi? Lihat, Umi wes capek banget nih. Leli sayang sama Umi. Ya wes, habis iki Leli sama Mas Jamal antar cake-nya ke rumah Siva yo. Iya, Mi. Ingat loh, hati-hati bawanya. Oke, Umi. Mas Jamal, Leli mau nyicip cake-nya ya? Ya nggak boleh, Noti. Kan ini buat Siva. Dikit aja kok, Mas. Please. Umi kan udah kasih kita amanah. Nggak boleh kita ngingkarinya, Dek. Yah, Mas Jamal nggak asik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Siva. Siva. Waalaikumsalam. Wah, Mas Jamal dan Leli. Siva, ini ada cake dari Umi buat kamu. Wah, makasih banyak ya Mas Jamal sama Leli. Aku seneng banget loh. Hihi. Yowes, kalau begitu Mas Jamal sama Leli pulang dulu ya, Siva. Iya, Mas Jamal. Dah, Leli. Dah, Siva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Loh, kok Leli cemberut karo Umi? Ono opo, Thomas? Kok adiknya pulang-pulang cemberut karo Umi? Dari tadi Leli mau cake-nya, Umi. Walah, coba dok, tolong ke dapur. Ambilin barang Umi di atas meja. Iya, Umi. Wah, ada cake. Hihi. Umi baik
banget deh. Hai teman,